Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel YouTube Haciwa Firdaus. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sedang viral, yaitu tentang artis mualaf Daud Kim dan boykot produk Israel. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Yuk, kita mulai. Viral artis mualaf Daud Kim boykot produk Israel. Ajak terus doakan rakyat Palestina. Daud Kim merupakan seorang artis mualaf sekaligus YouTuber asal Korea Selatan. Akhir-akhir ini ia turut menyuarakan untuk memboikot produk pendukung Zionis Israel. Daud Kim yang memiliki nama lengkap Kim Jaehan ini lahir pada tanggal 9 Januari tahun 1992. Ia merupakan seorang musisi dan konten kreator terkenal. Akun Instagramnya bahkan telah mencapai lebih dari 1 juta pengikut. Sementara akun YouTube-nya memperoleh lebih dari 4 juta subscriber. Daud Kim merupakan seorang mualaf. Pada 2019, ia mengucap dua kalimat syahadat di masjid yang berada di kota Itaewon, Korea Selatan. Saat melakukan konser pertamanya di Jakarta pada 2018, pertama kalinya juga ia mengenal Islam secara langsung. Kemudian Daud Kim mulai mempelajari semua tentang Islam secara sendiri melalui akun Instagramnya @jehan9192. Daud Kim mengunggah video viral tentang memboikot produk Israel. Don't ignore our brothers who need support. Let's make du'a together. Tulisnya dalam keterangan video viral tersebut. Dalam video viral ini, Daud Kim mengajak umat Islam untuk ikut memboikot produk-produk yang berkaitan dengan Israel. Selain itu, ia menjelaskan jangan membeli makanan dan minuman dari perusahaan Barat. Ia memberikan pemahaman ketika umat Islam membeli barang tersebut, penduduk Palestina yang akan menderita. Al-Kahfi Vol. 2. P. 146 Prophet Muhammad Said. Anyone who start his day ignoring the problems of his Muslim brothers is not a Muslim. Tulisnya di dalam video viral tersebut. Artinya, siapapun yang memulai harinya dengan mengabaikan masalah saudara-saudara Muslim, bukanlah seorang Muslim. Unggahannya tersebut menjadi viral. Banyak warganet, khususnya umat Islam dari penjuru dunia mendukung aksinya tersebut. We do not drink the blood of the children of Gaza and do not eat their flesh. Tulis pemilik akun @sult**** di kolom komentar. You are a great man. Free Palestine. Komentar @keongo. **. Free Palestine. Ungkap @asfe**. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan menjadi wawasan baru bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini kepada teman-teman kalian. Mari kita terus doakan rakyat Palestina dan berupaya untuk mendukung perjuangan mereka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Pesan telah berhasil disimpan. Nama pengguna telah diubah menjadi Haciwa Firdaus.